Sekarang cari 1-2 Mekar Mulia, cari 1. Satu malam, cari 1 dan jadi Garut kita tempuh pos-pos hari ketiga. Kita saat ini sedang menuju ke area lokasi wisata banjir Desa Karangligar, Kecamatan Lumbe Barat, Kabupaten Karawang. Salah satu potensi wisata yang akan dan menjadi wisata unggulan di Kabupaten Karawang. Pertama kita ketika melihat dingin muka air terus bertambah, dan kita nyatakan briefing kecil dengan rekan-rekan semua yang di lapangan. Luar biasa. Rekan-rekan yang ada di lapangan, kalau emang itu kondisi sudah tidak aman untuk warga, kita lakukan evakuasi sesuai dengan protap. Dan kita arahkan ke para warga itu ke tempat lebih aman seperti posko pengungsian itu yang ditunjuk oleh pemerintah desa di kantor desa, masjid, seperti itu. Ayo. Kondisi saat ini air mulai naik lagi. Kalau untuk ujung sebelah sana itu ketinggian mencapai 2 meter, dan mungkin ini yang di sini ini sudah hampir 10 kali di bulan di November 2016. Dan ini harus jadi bahan perhatian buat pemerintah, mengingat kondisi daerah sini sudah sama-sama tahu bahwa daerah pengasinan ini adalah
daerah yang memang rutin dan menjadi langganan banjir dari tahun ke tahun. Kondisi yang saat ini terjadi itu bukan hanya menjadi tontonan belaka. Kalaupun misalkan hal seperti ini terus dibiarkan, ya begitu teganya berarti pemerintah kepada masyarakat. Thank you.